Ada bunyi. Tahu dah maknanya mata melihat. Nabi kata mala ainahu minal haram mala Allah ainahu min jamrin jahannam. Barang siapa yang membuka dua matanya melihat perkara-perkara yang haram yang disediakan dalam program-program TV seperti hari ini, maka Allah akan penuhkan kedua butir matanya dengan bara daripada api neraka jahannam. Nah, kita teh sekarang dulu dengan bunga api dulu, teh atas mata dulu sebelum masuk neraka jahannam. Nah, ini masalah ni. Tapi oleh kerana itulah manusia ni dia sangat memusuhi dengan apa yang dia tidak tahu. Nampak? An-nasu aduu lima jahila bihi. Manusia dia musuh kepada apa yang dia tidak tahu. Kita sebagai hamba Allah Taala cuba sama-sama untuk memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah. Yang kalau boleh biarlah agama kita jadi seperti kenderaan kita dan rumah kita. Dulu kita mula-mula kerja kenderaan motosikal buruk ni. Mula-mula boleh kerja kerani. Nak motosikal buruk. Anda kat buruk je. Anda samah. Beli dengan Tok Perair. Nampak? RM600. Musi ketang kali ni. Saat nira ni. Musi ketang bahan dia angin. Pelik belakang gantung. Berayum. Macam cerita tu. Nampak? 2 tahun kerja, boleh beli X5. Gaji naik dah. Dalam ni kat 1000 dah gaji. X5 pakai. Tu upgrade tu. Kohor maju. Nah, learning 4 tahun dah kerja. Ho, waktu beg kereta bawah kancil. Neh, naik kacil pula. Mana dia semakin maju hidup dia. Nah, beli rumah dulu nyewa, nepang, beli dah. Nah, dulu masih baru nikah nepang rumah tok tua. Berebut rumah pagi-pagi subuh nak mandi junub berebut dengan tok tua nak junub kau. Neh, ha, leni dak dah. Neh, ha, leni naik kani dah dulu piung habis bor. Boleh 1,700 dah. Nak beli rumah sendiri. Neh, bayar RM60 sebulan. 80 tahun. Nak. Nak sumbangan Barisan Nasional. Neh. Ha, mana kau maju ah? Rumah dulu 2 bilik, 3 bilik dah. Dulu spek pecah habis dah. Tak. Kau besar mo, kau comel mo. Kereta kau besar mo, kau malik mo. Tak apa. Allah tak marah. Tapi agama macam dulu. 10 tahun dulu kita tak reti terjemah Rabbil Fili, learning tak boleh juga. Dulu masa kita nganggur tutik wahanggur, tak boleh terjemah Allah Akbar, Allah Akbar Kabira dalam bahasa Melayu. Learning 20 tahun kita menjawab jawatan guru besar, tak boleh juga. Sama bodoh ke? Nampak? Dah mana upgrade ni? Mana pembaharuan di dalam agama? Nak? Dulu tak ada benda, tak ada orang pandang. Mula ni negara aku dah tokek dah. Ha, bini 2, anak sebelah. Oh, rarai sangat ni, tokek besar. Tapi dulu masa membasak, mudah diterjemah Rabi pilih. Leni mudah diterjemah juga. Makna agama mudah maju. Ha, eh. Tu contoh cik eh. Bukan suruh tafsir surah Luqman. Suruh terjemah Rabi pilih. Makna mu ni dah erti bahasanya dengan Allah Ta'ala. Dah caknanya dengan agama. Nampak? Waktu eh, kita tanang tekad, mudah-mudahan inilah tarbiyah Ramadan yang akan mengubah kita menjadi hamba Allah yang berjaya dunia dan akhirat, dulu, kini dan selamanya. Nampak? Teruskan perjuangan menjadi hamba Allah. Apa jua rintangan yang ada, tak ada kira, semuanya lemah belaka. Kerajaan yang tidak akan tewas, kerajaan Allah. Kerajaan dunia, hak besar sekali, pengau, habis hancur buah bidah. Hak ada sekarang, semua ni macam kumang belaka, kecek belaka. Wala takhshawnas, jangan takut kepada manusia. Wakhshawni, takut hanya kepada aku. Nampak? Dan u'buduni, sembahlah aku. Wala u'budu tawu, Nabi kata jangan mu sembah tawu. Kerana apa? Kerana kita akan balik kepada Allah dan dihitung di hadapan Allah. Sama-sama dengan siapa saja, ayah kita, guru kita, pemimpin kita, raja kita, sebaris belaka, sama-sama hina melutut di hadapan Allah untuk dimuhasabah, untuk dihitung segala amal kita. InsyaAllah, agar pertemuan kita mendapat berkat daripada Allah, mudah-mudahan ditulis sebagai suatu amal soleh dalam buku amalan.